Salam Agroinovasi. Marilah kita saksikan bersama tayangan dukungan Badan Litbang Pertanian di bidang alat mesin pertanian. Badan Litbang Pertanian melalui Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian kembali menghasilkan inovasi di bidang pertanian, yaitu mesin pemanen mini combine harvester sebagai penunjang program kerja Kementerian Pertanian dalam mensukseskan swasembada pangan 2017. Kelebihan dari mini combine harvester antara lain, satu unit mesin panen mini combine harvester dapat memanen padi seluas 4-6 jam per hektar, sehingga mengurangi pemakaian tenaga kerja 3 orang per mesin serta tingkat kebersihan gabah sebesar 99,5%. Sangat cocok untuk petakan sawah yang sempit. Kemandirian pangan saat ini merupakan tuntutan mutlak suatu negara. Kestabilan suatu negara dapat diukur dari pemenuhan kebutuhan rakyat atas pangan. Oleh karenanya, meraih kedaulatan pangan adalah mutlak adanya. Kesuksesan pencapaian swasembada pangan memerlukan kesiapan infrastruktur pendukung seperti masuknya teknologi pada petani di Indonesia. Untuk itu, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan swasembada pangan nasional tahun 2017. Dalam waktu 3 tahun, Indonesia harus swasembada, tidak boleh kalah. Demikian tadi telah kita saksikan bersama salah satu keberhasilan Badan Litbang Pertanian dalam bidang pengembangan mekanisasi pertanian. Salam Agroinovasi.